Ya, selamat bertemu lagi rekan-rekan dimanapun berada dengan Dapur Seni Ibnu Sina. Seperti biasa, kali ini Dapur Seni Ibnu Sina akan berbagi di awal tahun baru ini, mudah-mudahan tetap menginspirasi. Nah, ini punya bahan ya, 3 jenis kelapa, 3 gaya. Ini setelah melalui proses, ini kelapa besar dengan media air, ini kelapa sayur juga dengan media akar menggantung, dan yang satu lagi kelapa gading oranye ya, dengan media pasir. Nah, kita simak proses pengolahan bahan ini dari awal hingga bisa terbentuk seperti ini. Mari kita saksikan.